Halo guys, selamat pagi. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Hari ini kita akan membengkokkan pipa 46 seperti ini. Ini akan kita pasang markis ya guys. Markis itu hiasan yang di depan kanopi. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Ini pipa yang sudah kita potong. Ini sambungan ya guys. Kita manfaatkan potongan-potongan yang tidak terpakai. Kemudian ini kita beri garis jaraknya 2 cm. Nah, jadi tiap garis ini jaraknya 2 cm. Kemudian akan kita potong di ketiga sisinya. Jadi sisi ini, dan ini. Nah, ini sudah kita potong ke tiga sisinya seperti ini. Nah, seperti ini guys. Setelah itu ini kita akan potong lagi, dua kali potongan lagi ya. Jadi setebal pisau potong, gerinda potong itu kita potong di sini dua kali lagi. Oke. Kita potong seperti ini dan hasilnya seperti ini guys. Kemudian akan kita las bagian sini ya. Oh.
dan seperti ini guys, penampakannya sudah selesai. Ini sudah kita dempul, kemudian sisi ini dan sisi ini juga akan kita dempul seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah. Oke, saya doakan Anda sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.